Semangat pagi teman-teman, salam sejahtera dunia bunda. Apa kabarnya nih bun? Semoga lagi sehat-sehat ya. Nah, ketemu lagi sama aku Isi Cafe CA di vlog yang sederhana ini. Semoga ada manfaatnya ya. Aku lagi goreng pisang dulu ya teman-teman. Ini tuh sisaan dari kemarin aku bikin kue nagasari itu ya, ada di vlog sebelumnya. Ternyata untuk membuat nagasari itu gak terlalu membutuhkan pisang banyak. Sementara waktu itu Isi kebeli 10.000, dikasih lumayan banyak deh ya gitu ya, ada kali setengah sisir gitu. Setelah goreng pisang, aku mau lanjut beresin belanjaan mingguan ya bun. Aku ke pasar, tapi karena udah kesiangan, aku gak dapat protein deh. Aku cuma beli sayuran sama bumbu-bumbu dapur aja. Untuk minggu ini, aku beli cabai, tomat, bawang putih, dan untuk sayurannya, aku gak terlalu beli banyak ya teman-teman, karena stok minggu lalu pun masih ada, jadi aku tinggal nambahin sedikit deh. Aku tadi beli sayuran buncis sama kangkung dan sawi putih aja. Sudah musim mangga ya teman-teman, Isika selalu beli nih minggu-minggu terakhir karena memang harganya lagi murah. Untuk minggu lalu Isika beli 1 kilo itu Rp18.000 ya, tapi kali ini turun lagi di angka Rp12.000. Apalagi Isika juga punya toko buah langganan, jadi semakin enak aja kalau beli gitu ya, nggak usah pakai nawar, udah dikasih harga murah. Untuk memenuhi konsumsi buah, biasanya aku tuh pilih buah-buah yang lagi promo atau buah yang lagi musim ya. Karena biasanya buah yang lagi musim itu harganya lebih murah daripada buah yang lagi nggak musim. Oke, aku lanjut masak ya bun. Ya, aku biasanya kalau masak di dapur itu nyalain lampu semua biar terang ya, apalagi kalau untuk ngevlog. Karena kalau misalnya lampunya dimatiin tuh di sini gelap. Dan pagi ini juga lagi mendung. Mohon maaf kalau pencahayaannya kurang sempurna ya. Seperti biasa, sebelum aku masak, biasanya aku bakal utamakan sarapan dulu ya teman-teman. Karena begitu aku udah terjun masak, aku tuh bakal lupa waktu buat sarapan. Akhirnya aku kehabisan waktu dan aku gak bisa sarapan deh. Nah, untuk sarapan sendiri selalu aku prioritaskan, karena ini tuh berpengaruh sekali ya sama porsi makan aku di siang hari. Jadi aku tuh gak mau untuk makan siang terlalu banyak-banyak karena paginya kelaperan, supaya aku bisa tetap energik dan gak ngantuk.
masak ya. Nah, paling enak tuh kalau udah food preparation kayak gini deh. Kalau mau masak, tinggal diambil-ambil aja bahannya dari kulkas ya. Jadi nggak perlu mendadak beli-beli dulu. Kalau buat isi kasih cocok banget ya kalau buat food preparation kayak gini, karena bisa menghemat waktu tentunya. Ya, sebelum masak seperti biasa, isi kamu pakai celemek dulu deh, biar bajunya nggak basah-basah ya. Hari ini Isika mau bikin pecel ulek dadakan nih Bunda loh. Kayak mana tuh? Ya udah nanti ikutin aja ya Isika bikin pecelnya kayak gimana. Dan ini mau direbus-rebus dulu ya sayurannya. Untuk sayurannya aku cuma pakai bayam, kangkung, sawi putih, dan nanti aku mau tambahin tahu sama kerupuk merah nih teman-teman. Oke Bun, nih sayurannya udah aku rebus semua. Saatnya aku mau goreng kerupuk ya. Dan aku pakainya kerupuk yang panjang-panjang. Biasanya sih warna merah ya, tapi kali ini warnanya tuh warna-warni gitu. Oke, kerupuknya udah mateng. Lanjut nih, aku mau goreng kacang tanahnya. Dan untuk menggoreng kacang tanahnya di sini aku nggak mau terlalu banyak minyak ya teman-teman. Jadi jatuhnya kayak disangrai, cuma kita masih pakai minyak sedikit. Dibutuhkan keuletan dan ketelatenan ya kalau mau sangrai atau goreng kacang kayak gini. Nah, ini tuh Isika pakai api kecil dan lumayan juga sih buat gorengnya itu sampai kacang memerah, memakan waktu juga ya. Kalau lagi masak, Isika dapurnya berantakan banget kayak gini pun. Mohon maaf ya kalau nggak enak dilihat. Nah, bunda-bunda sama nggak kayak Isika? Kalau lagi masak tuh berantakannya minta ampun. Tapi setelah masak itu ya dirapiin lagi sampai rapi bersih sih. Nah, ini kacangnya kan udah memerah ya bun. Tandanya dia udah kering. Jadi nanti pas diulek itu enak. Karena Isika nggak mau di blender ya, nanti mau diulek. Dan sebelum mau ngulek bumbu, Isika juga mau goreng tempe dulu nih teman-teman. Ini tempe mendoan namanya ya. Menurut aku, pecel tuh enaknya dimakan sama bakwan atau sama tempe mendoan seperti ini nih.
Oke, ini udah selesai untuk rebus sayurannya ya teman-teman. Sekarang saatnya Isika mau bikin bumbu kacangnya. Ini tuh sengaja nggak diulek semua ya bumbu kacangnya, karena Isika makan sendiri, jadi bikinnya mau per porsi aja. Kacangnya udah digoreng semua, ditaruh di toples. Nanti kalau misalnya Isika kepengen bikin lagi, tinggal diulek lagi seperti ini deh. Kalau bumbu kacang yang dijual di pasaran itu biasanya ada memakai kayak daun jeruk gitu ya bun. Tapi Isika nggak suka deh kalau dikasih daun jeruk. Jadi bumbunya cuma cabe, bawang putih, kencur, garam, gula, dan kacang tanah deh. Begini aja udah enak banget ya kalau menurut aku sih teman-teman. Karena apa ya, aku tuh kalau makan simple banget. Dan terutama kalau untuk sayur-sayuran tuh suka banget ya, suka makan sayur gitu. Nah mungkin kalau anak-anak zaman sekarang gitu ya, yang masih kecil-kecil bahkan sampai remaja itu kayak susah ya untuk makan sayuran. Kalau bikin pecel kayak gini, aku tuh suka banget dikasih campuran bunga kecombrang kayak gini ya. Jadi bunga kecombrang itu nggak cuma buat pecel aja sih, enaknya tuh kayak dicampurin ke tumisan kacang panjang, terus cah kangkung, terus dicampurin ke urapan juga enak sih. Tapi banyak juga loh dari teman-teman aku nggak doyan sama bunga kecombrang ya. Kalau aku sih suka banget. Nah ini pecelnya aku tambahin bunga kecombrang sama tahu dan kerupuknya ya bun. Jadi rasanya beneran manis, asin, pedas, kriuk-kriuk. Pokoknya mantep banget deh. Yaudah Isika lanjut makan dulu ya bun. Habis ini aku juga mau sortir barang-barang yang besok bakal aku bawa ke kontrakan yang baru. Jadi aku gak bawa semuanya ya, cukup sebagian aja supaya di sini gak sempit banget. Oke deh, terima kasih udah ngikutin kegiatan aku hari ini. Terima kasih buat supportnya ya. Selamat melanjutkan aktivitas. Kita ketemu lagi di vlog berikutnya. Isika VCA pamit. Jaga kesehatan, jaga kebersihan. Salam santun, sampai jumpa.